Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kita bisa mempergunakan di waktu sore yang mulia ini, di Jumat terakhir kita di bulan Safar, di waktu Fatimiyah, dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam bertawassul dan menyebut nama para aulianya, para kekasihnya, yang mana ketika kita mengingat para aulia, menyebut para salihin, pada saat itulah diturunkan curahan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita yang datang hadir di dalam hadratul imam Fakhril Awalim Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, tidaklah kita keluar dari ini hadrah melainkan dalam keadaan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, permasalahan kita diselesaikan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu cara agar kita mendapatkan husnal khatimah yaitu jangan pernah remehkan solat. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, jangan pernah meremehkan, mengabaikan, apalagi meninggalkan solat. Sesibuk apapun kita, seberat apapun pekerjaan kita, dan bagaimanapun kondisi kita, selama akal sehat masih ada, selama ruh masih ada di batang tubuh, jangan pernah tinggalkan solat. Ketika engkau telah mengabaikan dan meremehkan solat, maka pada saat itulah dikhawatirkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Walayadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, kita yang hadir pada saat ini di dalam hadratul imam Fakhril Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, semoga kita semua dikenali oleh beliau nantinya, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di Jumat yang telah lalu tentang bagaimana mendidik anak. Pembicaraan kita di Jumat yang telah lalu bahkan bagaimana di sana sebagian para salihin memberikan instruksi kepada istrinya dan orang yang menyusui anak-anaknya untuk janganlah menyusui anaknya melainkan dia dalam keadaan berzikir. Begitu juga babysitter yang ngurus anak, yang sibuk, orang tuanya sibuk bekerja pagi di kantoran, kemudian anaknya diurus sama babysitter, maka bukan hanya sekedar ketika orang tuanya memberikan ASI, bahkan ketika memberikan suapan makanan pun kalau bisa yang memberikan makanan dalam keadaan berwudu, dan ketika masuk makanan tersebut di dalam perutnya kita sambil baca solawat. Nah, ada termasuk didikan. Bahkan kita pun kalau bisa, nah, ketika makan apa aja usahakan tangan kita jangan menyentuh suatu makanan kecuali kita dalam keadaan berwudu. Beda masuknya, beda asarnya, beda pengaruhnya, beda bekasnya, beda. Nah, mau minum, mau apa aja aktivitas kita dalam keadaan berwudu, makan sembah. Begitu juga babysitter, supaya anak-anak kita jadi anak yang baik. Nah, bukan hanya anak yang pintar, anak yang baik. Karena anak pintar belum tentu baik. Tapi anak yang soleh, anak yang baik, insya Allah dia pintar. Insya Allah dia jadi orang yang sukses. Jadi ketika memberikan makanan, usahakan dia dalam keadaan berwudu. Dia itu maksudnya yang memberikan makanan. Kemudian ketika memberikan makanan, juga di sana diusahakan ketika masuk makanan tersebut ke mulutnya, orang itu baca solawat. Masya Allah. Umpama anak kita hendak memakani pentol, umpamanya, masya Allah.
cocokan bentuk ya bang. Bismillah. Bismillah. Begitu juga ketika memandikannya. Nah, sehingga kata Habib Umar, sehingga orang tersebut liyardau al-laban wa yardau athar al-dhikr ma hadzal laban wa nur hadzal dhikr. Agar anak itu ketika minum ASI, dia bukan hanya sekadar minum ASI tapi meminum athar dzikir, bekas dzikir, karena dzikir itu ada bekasnya. Maka dari karena itu dalam kitab itu dijelaskan, apabila kita habis dzikir, banyak la ilaha illallah apa habis dzikir, di antara adabnya jangan langsung minum. Karena dzikir itu panas, membakar apa yang ada di dalam hati kita dari sifat-sifat yang tercela, jangan langsung minum, nanti dipadamkan. Biar. Itu begitu di antara adabnya. Tapi kalau nya pacangan bematian, bepingsanan kada minum, udah minum aja sudah. Umpama apa namanya sarut atau lain sebagainya, umpama dzikir nasyid. Karena panas, makanya ketika kita dzikir la ilaha itu sebelah kanan. La ilaha illallah. Illallahnya itu dibenturkan ke hati kita. Hati kita letaknya di kiri. Makanya habis sholat biasanya gitu. Alam nasyrah laka sadrak. La ilaha, la ilaha itu kan dari sini. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika la ilaha mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita dari mahabbatud dunia, cinta pangkat, cinta kehormatan, cinta macam-macam selain daripada Allah, semua yang ghairullah dikeluarkan. La ilaha. Ketika la ilaha tidak ada Tuhan, langsung masukkan lagi illallah, illallah. Masuk tuk, tuk, tuk. Kenapa jadi harus dibenturkan seperti la ilaha illallah? Beda orang yang hanya orang yang apa, orang yang terbentur sini atau yang dengan benturan yang keras, beda. Makanya ketika zikir nasyid kah atau apakah, orang lain pada zikir, kita sudah ada di tempat itu, jangan sampai lisan kita tidak mengucapkan zikir la ilaha illallah. Tidak cukup hanya gerakan, jalannya maunya merangut, belum makan kah, belum apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti itu yang disebutkan di dalam kitab. Jadi ulama kita itu semuanya ada dasar sebenarnya, cuma ya itulah, di akhir zaman kadang-kadang orang ya. Nah, di sini juga kita harus bijak dalam memposting apapun, jangan sampai postingan kita menimbulkan fitnah pada akhirnya, menjadikan guru-guru kita dicaci orang, dihina orang, dimaki orang. Kalau alasannya oh sudah zamannya Ustaz, sudah zamannya cacian, kalau kita bisa menghindar, kenapa tidak? Posting yang baik-baik, posting yang tidak ada menimbulkan fitnah, apalagi kita di akhir zaman, ya Allah. Miris kadang-kadang. Wah, kita kadang-kadang kalau sudah guru kita dicaci, guru kita dimaki, kita membalas. Ya memang wajar ketika guru kita diperlakukan seperti itu, siapa yang tidak cemburu. Tapi kadang-kadang kekeliruan timbulnya dari diri kita, memposting macam-macam yang pada akhirnya timbul fitnah. Makanya bijaklah dalam memposting sebuah postingan, jangan sampai pada akhirnya membuat perseteruan di media sosial dan lain sebagainya. Posting yang baik-baik aja lah. Posting yang ya begitu. Nah, kemudian berikutnya Al-Habib Umar mengatakan wa ayyakhtaru lahumul ismal hasan. Nah, untuk mendidik anak di awal itu dari apa namanya, dari maaf, dari bersenggama. Kemudian kemarin kita sebutkan ketika bersenggama seperti apa. Kemudian ading betakun lawan Agus apa bersenggama itu jangan usah betakun nih kamu apa. Apa? Tembak ke kamu. Ya kalau Gus betakun Pak, jangan dipadahi, pokoknya jangan dipadahi. Ada perlu tahu ya kami itu. Tapi bagus jiwanya memperhatikan. Cuma bagus jiwanya ditakuni, jangan pokoknya siapa aja. Mun anakku betakun hal-hal nang masih belum sampai otaknya mikirkan, jangan dipadahi. Langsung betakun kayak gitu segala. Allah, tapi bagus artinya inya memperhatikan, mangaruh artinya memperhatikan walaupun pina keituan-keituan aja.
diperhatikan. Abang aja ada paham, apalagi kamu harus anak paham setelah itu. Ah, tertawa benang ini. Baygon. Baygono. Allah. Sampai mana tadi? Sampai pada akhirnya ketika melahirkan, diadzankan, kemudian wa ayyakhtaru lahum, wa ayyakhtaru lahumul ismal hasan, memberikan nama yang baik. Ah. Kemudian faminan nas, kata Habib Umar, sebagian manusia ada yang man yadhhab fikruh ila ismi ahadin minal fujjar awil kufar. Di antara sebagian manusia, kata Habib Umar, ada yang pemikirannya itu mengambil nama sebagian orang yang jahat, pendosa, bahkan orang kufar. Yasma' bi ismi fayusammi waladu bi ismi dzalik. Dia bilang ini namanya tren, keren, udah diberi nama itu. Kita ketika memberi nama kepada anak kita dengan nama yang mana, dibalik sebuah nama, ketahuilah, tidaklah kita memberikan nama kepada anak-anak kita melainkan dibalik nama itu ada sebuah doa dan harapan dari orang tua. Itu pasti. Itu pasti. Ada harapan dan doa dari orang tua. Kasih nama ini, kasih nama ini. Terus apa jadinya anak-anak kita kalau kita berikan nama mereka dengan nama yang serupa dengan orang fujar awil kufar? Orang fujar para pendosa, orang kufar para orang-orang kafir. Ma ab'adahu anis sawab, ma ab'adahu anil khair, kata Habib Umar. Jauhnya orang ini dari kebenaran dan alangkah jauhnya orang ini dan anak ini dari kebaikan. Khud asma anbiya. Ambil nama-nama nabi was-salihin min ibadillah, nama-nama para kaum salihin dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Fasammi auladak bitilkal asma. Berikan nama anak-anakmu dengan nama-nama tersebut. Hah? Namanya umpama Muhammad apa? Muhammad Khairullah, Muhammad Mustafa, begitu. Hah? Nama-nama para salihin, apalagi Abu Bakar. Ada Abu Bakar, tidak ada orang nama Abu Bakar melainkan semua Abu Bakar. Lihat Abu Bakar, semuanya nama para aulia. Dari Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Kemudian lagi Abu Bakar, cari Abu Bakar semuanya. Lihat Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Di Jawa, Maula Gersik, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Di Aden, Habib Abu Bakar Al-Adeni. Dibujur, bahkan tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya Habib Umar beri nama Abu Bakar. Jedup juga saya kena. Abu Bakar. Nah, kasih nama yang serupa dengan nama-nama orang soleh, para sahabat. Wah, terfakir. Kada tergambar sebelumnya punya anak diberi nama Habib Umar, semuanya nama khalifah. Muhammad Mustafa wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman, Fatimatuz Zahra. Ada tergambar sebelumnya. Kalau ada yang minta nama sama Habib Umar, mau nama-nama yang keren, yang tren, udah, usah aja dah. Kadang-kadang ada orang minta nama, Bib, minta nama Bilal aja sedikit. Bib, yang keren sedikit 2024. Kalau masih belum sanggup untuk menjunjung tinggi apa yang diberikan oleh Syekh, lebih baik kan usah musyawarah aja dah. Jalan seorang aja sana. Hah? Beda antara musyawarah dengan bepadah. Kalau musyawarah kira-kira apa, Bib, namanya? Kalau bepadah kira-kira ini kayak apa, bagus saja, Bib? Bagus, Yusrin, sudah. Hah? Itu. Mang Sani, siapa namanya Mang Sani? Abdullah Sani. Masya Allah. Abdullah Sani. Abdullah seikung aja. Hamba Allah itu satu, hamba Allah. Sani itu yang mulia. Bang. Hah? Kasbul Anwar. Nama Kairun Kasbul Anwar juga. Itu. Semuanya sejarahnya. Nama-nama kita tuh dikasih orang tua kita kadang nang bebarang, Bang. Pasti ada harapan di balik itu seberataan. Kadang mungkin. Nah, dari karenanya wa min khairil asma, dan nama yang terbaik, kata Habib Umar, ma'ubid wa ma'humid. Nama yang diawali dengan abad dan nama yang diawali dengan hamid. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razzaq, Abdul Rahim, Abdul Fattah. Apalagi?
Abdul Malik, apa lagi? Abad apa lagi? Abdul Gawi, Abdul Gahar, Abdul Jabbar, Abdul Razak, Abdul Mu'in. Begitu. Hah? Abad siapa lagi? Abdul? Abdul siapa? Abdul, Abdul Ghaffar. Apa lagi? Abdullah. Itu sudah ya Abdul. Wa Muhammad, dan apa yang diawali dengan Ahmad atau Muhammad. Apalagi sampai tiga orang anak laki-laki di rumah, punya tiga anak laki-laki di rumah, tidak ada satupun di antara mereka yang bernama Ahmad atau Muhammad, maka itu keluarga adalah keluarga yang sangat diketahui kejahilannya tentang agama. Tiga orang punya anak laki-laki di rumah, tidak ada yang nama Ahmad atau Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Tiga orang. Begitu. Maka na mustaghan minal ubudiyah lillah, yang diambil dari penghambaan karena Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Karim. Kita kadang-kadang namanya bagus Abdullah di Kiau. Abdullah. Aduh. Ah, Bang Sane. Apa je? Bagus ngarannya macam-macam lah, kayak itulah. Makanya kalau orang di Arab kadang mau panggilan gitu, panggil Abdullah, ya Abdullah, Abdurrahman. Begitu. Wa makana mustaghan minal hamd, dan nama yang diambil dari kalimat alhamd, seperti Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Hamid, Mahmud ila ghairi dzalik. Wa ni'mal asma allati ikhtaraha Rasulullah li abna'ihi wa banatihi, dan nama terbaik, tahu nama apa? Nama terbaik adalah nama yang telah dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk putra-putranya dan putri-putrinya. Berapa anak Nabi ini? 7. Sebutkan siapa aja. Pakai mic, mau mic nyala. Nama anak Nabi berapa? Anak Nabi berapa? 7. Siapa? Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki siapa aja? Qasim, Abdullah. Qasim, Abdullah. Satu lagi. Siapa? Ibrahim. Ibrahim. Perempuannya? Zainab, Kaya, Umi Kuthum, Fatimah. Masya Allah. Itu anak Nabi. 7. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Nama terbaik, nama yang telah dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Dan sekarang bagaimana, apa yang terjadi di dalam memberikan nama kepada anak-anak? Kita lihat panjang namanya. Wala makna fi. Tidak ada makna di dalamnya. Tidak ada makna di dalamnya. Itu nama. Sedangkan kita dikatakan oleh Allah dalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, itu uswatun hasanah, uswah kita bahkan dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Dari karena yang masih belum punya anak, yang masih belum punya momongan, nadarkan saat ini di dalam hatimu, kalau saya punya anak, saya beri nama Muhammad, akan saya beri nama seperti nama-nama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kita inginkan? Nama dari nama ini, nama itu, namanya panjang, tapi ya Allah. Tuh Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab. Zainab, Rugayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Jarang-jarang orang yang namanya Zainab, Rugayyah, atau Ummu Kulthum, Fatimah Az-Zahra. Jarang. Apalagi di era kita nih, kasih nama Khadijah, ya Allah, takutan sidin. Tapi nak ada panjang umurnya guru ajar. Tuha dahulu sudah ngarannya. Haula wala quwata illa billah. Kasih nama bismillah. Kenapa? Ketika engkau berikan nama anakmu serupa dengan nama-nama orang soleh, dia telah dapat bagian dari orang soleh tersebut. Sudah dapat bagian, lu dapat tinggal didikannya aja lagi, arahkan. Ibarat kata tuh parang tuh sudah jadi, tinggal maasah aja dikit, sudah selesai. Ini ya Allah, tuh bekal bagi yang mau punya momongan. Apalagi nama, kalau ada di dalam rumah Ahmad atau Muhammad, maka rumah itu senantiasa dikunjungi oleh para malaikat.
dikunjungi oleh para malaikat gitu. Wa ni'mal asma allati ikhtaraha Rasulullah li abna'ihi wa banati wa ikhtaraha kadzalik ahfa wa ikhtaraha kadzalik ahfaduhu wa dhurriyyatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu juga nama yang dipilih oleh anak keturunan Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana Sayyidina Hasan dan Husain memberikan nama kepada anak-anaknya. Begitu. Fayambagi an nakhtara lahumul asma. Fayambagi an nakhtara lahumul ismal hasan. Maka sudah sepantasnya kita memberikan nama yang baik. Nah, ini termasuk pendidikan. Dan kita dianjurkan kalau ada nama yang tidak baik, diganti. Diganti. Ganti namanya. Ada di zaman Rasulullah namanya, artinya namanya itu kelalawar, kelalawar hitam. Malam kada kuring sebagainya, kelalawar. Oke, pak kelalawar bergantung. Malam kada singguringan. Mah, diganti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mau gelar, gelar yang baik. Sayyidina Zaid Al-Khail. Awalnya Zaid Al-Khail, Zaid yang hebat memainkan kuda. Diganti sama Zaid Al-Khair. Zaid yang baik. Orang datang kepada Sayyidina Umar mengadu bahwasanya anak saya kurang ajar sama saya, wahai Amirul Mukminin. Kata beliau, tar dulu, saya mau tanya dulu kepada anak ente. Begitu Sayyidina Umar mau memutuskan suatu hukum, tidak mendengar sepihak, harus dua belah pihak. Dipanggil anaknya, ente benar kurang ajar sama orang tua, ente tahu tidak boleh kurang ajar. Bilangnya, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya tidak kurang ajar sama orang tua saya? Dia tidak pernah menerapkan hak yang harusnya saya dapatkan di dalam diri saya. Apa? Yang pertama, dia tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Hah? Begitu. Karena ibu saya adalah orang, seorang budak yang dulunya agamanya begini, begini, begini. Pendidikannya diceritakan. Yang kedua, nama saya adalah yang artinya kelalawar. Kemudian orang tua saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Sayyidina Umar mengatakan, ente mengharap anak ente baik sama ente, engkau sendiri telah kurang ajar terhadap anakmu, maka wajar anakmu kurang ajar terhadapmu. Jangan terlalu banyak kita menuntut anak agar baik sama kita, kita sendiri kadang-kadang masih belum memberikan makanan, kadang-kadang dari harta yang syubhat, apalagi yang haram. Walayadzubillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ini kita kadang-kadang kada terpikir sampai ke sana. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Padahal uswah kita sudah di, sampai memberi nama uswah kita Nabi Muhammad. Ayo. Itu orang kalau minta nama ke Habib Umar biasanya. Ada yang Hud, namanya Hud. Hud, tiga huruf. H-U-D, Hud. Ada namanya Ibrahim. Ada namanya Ismail. Macam-macam. Kalau perempuan ada namanya Nur. Ada namanya Zahra. Ada yang dua kalimat seperti putri kita binti Fatimatuz Zahra. Sama nih abang di kemarin juga dua kalimat Muhammad Mustafa. Oh, kita kada nambah Muhammad Mustafa. Abu Bakar ya Abu Bakar. Umar ya Umar, Utsman ya Utsman. Oh, Alinya masih proses coba dicari. Nah, itu tahu benar kenapa? Zawaju taksu. Menikahlah kata Nabi Muhammad, perbanyak. Ya. Begitu. La ilaha fayambagi an nakhtara lahumul ismal hasan. Fadzalika min haqqihim alaina. Cari nama yang baik dan itu adalah hak mereka yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan, begitu. Sekarang nama-namanya kadang-kadang ya itu. Nama-nama itu kadang-kadang ya, apalagi malam Selasa itu tasmiyah macam-macam namanya, ini itu, kadang-kadang kada bisa membaca ulun. Ada pernah tasmiyah tahun berapa tuh mah kada bisa membaca tapu lilit, membacanya apa-apa kada mengerti juga. Bagus nama orang Bahari, nama orang Bahari nang Dangkak namanya. Nama orang Bahari itu macam-macam, ada nang Timbul namanya gitu, Untung bin Timbul sudah hai. Jadi mau dipanggil orang nama ini loh, nama anak Untung Timbul. Nah. Kadang
ada untung tinggal lo. Coba lihatin nama orang Bahar itu. Barang aja. Pian ingat ngaran Datu Pian lah. Hah? Nama kayu, Pak. Nama kayu, Pak. Siapa? Harapan lah. Nama Datu kali lagi lah. Nama orang Bahar itu mencetakin di dinding aja. Nah. Tangannya jebuk dindingnya, habis saya sudah. Ada tahu lagi namanya siapa? Orang Bahar dah. Nah, dari karena itu, ayo kita yang namanya kada bagus. Harus dihitung lah guru jernanya, ada judang hitungan tuh. Mun ini hitungannya takkan huruf ini. Enggak bisa dihitung. Jadi mun nang dihitung akan jangan lawan ulun, mun mangarul jeung dihitung akan bisa. Iyo lawan Ustaz Abi enggak bisa aja. Lawan pian bisa dihitung lah. Kada bisa dihitung lah. Kada sekolah kada ulun. Kada bisa dihitung tuh. Baik ya, baik, baik. Dah baik. Enggak bisa dihitung-hitung. Ada satu orang bulan Safar lahir. Siapa guru ngarannya? Ngarani Sarwani Abdan, Jun Muhammad Sarwani Abdan. Haul guru bangil. Bulan Rajab lahir ngarani Muhammad Zaini. Insyaallah. Pas nang ngaratan ngarani itu dapat barokahnya. Itu aja. Oke, jadi nah. Dapat dengarnya? Kasbul Anwar, nah, Tuan Guru Ki Haji Kasbul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Ada kalau nama ulama nah dapat ha apa yang terkait ngaran wara kalau sama kalau hebat bakal keturunan nama tuh nama aja berpengaruh dalam kehidupan lah belum pulangnya habis ini nah jejer sidin didik sumbahyangnya pergaulannya sempurna berataan pendidikan dari awal itu mulai nang mencari pasangan kemudian dalam nang tadi tuh bisa disambat lagi kena mencari tahu pulang pokoknya pun ading betapun jangan dipadahkan apa nang ini heh enggak itu pulang dalam ini itu lain sebagainya sampai mendidik sampai pergaulannya sampai Habib Umar Sirun baca mencarikan sekolahnya mencarikan gurunya dididik subhanallah itu pendidikan yang bujur sampai namanya lain sebagainya subhanallah mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat walafiat. Barangkali Rabu ini adalah Rabu terakhir kita di bulan Safar. Amunnya istiqmal berarti Rabu ini 30 ya kah berarti Rabu terakhir bulan Safar atau jar orang Jawa Rabu Wekasan. Iyalah. Hah. Bah, mana tahu ya. Ada bisa berhitung juga. Ini ada hitungannya Kasbul Anwar punya berapa kap tuh berapa ini karena mun sudah mulai behitung terus tuh pas kawin kena behitung pulang siapa ngaran bininya aja padahal bakal cucukan sudah ngaran bini jangan sesuai kada jadi jangan bagus mak padahal pas sudah bertamu dah jujuran murah sudah mau aja nang kada di gedung mau aja nang bubur kacang gabin cantik mau aja sudah gara-gara namanya kada sesuai hitungan labar kada jadi umah sekali-sekali tang ada nang sesuai hitungan harus di gedung undangan pulang makanannya harus nang 13 macam mbah itu pulang undangannya gaya nang umah ya Allah nang apa nah nyaman sudah termulai itu kayak itu harus tahu tak lalu tersugesti langsung tuh ini tertentu karena nang dapat bagus sudah hitungannya kada sesuai. Ada nang mau ni berganti ngaran, ganti ngarannya aja. Salahkah ulun kada menyalahkan. Nya ada ilmunya. Ulun kada ada bisi ilmunya makanya juga ulun kada bisa. Kada bisa nang. Wah, jadi. Kada bagus ya. Bulan Safar ni kada bagus pernikahan. Hitungannya nah. Katia Sayyidatuna Fatimah lawan Sayyidina Ali bulan Safar pernikahan. Ini kada sing nikahan juga lagi. Hah? Kayak kada kawai sabar ya sudah. Nah, Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah bulan Safar sih nikah. Lihat keberkahannya. Bukan masalah bulannya, bukan masalah apa, tapi acaranya itu apa? Acara di dalamnya itu bagaimana? Ini kadang-kadang ya Allah, acaranya bilang nang subhanallah. Bilang rasa sakit kepala melihat. Aja mudah-mudahan karena kita sambung pulang sambungannya la nazal narahum fi famin hayna sab
kita terus Yasidin menjaganya dari umur 7 tahun. Diperintahkan sholat. Ading berapa di umur ding? 7 tahun. 7 tahun. Kenapa raus suara sudah apa? Nah, 7 tahun. Abang udah berapa bang? 12 besok ulang tahunnya 31 Agustus. Insyaallah kita doakan mudahan jadi anak soleh. Insyaallah diberikan keberkahan dalam hidupnya, dalam ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi anak yang baik. Insyaallah membanggakan hati Nabi Muhammad SAW dan semoga dikabulkan hajatnya, diwujudkan impiannya. Dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat, dan bisa membanggakan kedua orang tua, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apa jadi ading bang? Apa jadi ading? Apa aja? Hah? Apa aja? Panjang umur. Panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan betah di pondok insyaallah. Dan hajatnya kabul. Apa hajatnya? Hajat abang apa? Hah? Banyak hajatnya. Banyak hajatnya. Mudah-mudahan barokah insyaallah. 31 Agustus. Mohon ading. Tanggal lahirnya sama dengan Arabnya, Arabnya sama dengan Syekh Abi Bakar bin Sa'ad. Mudah-mudahan insyaallah barokah. Dan Fatihah buat yang berulang tahun, juga buat ashabul khidmah di hadrah, baik para munsidin atau yang mukul terbang atau yang membagikan kopi atau yang menyusun apapun. Mudah-mudahan Allah jamil ahwalahum, Allah perbaiki keadaan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka, mengabulkan hajatnya. Bi khairin lutfin wa afiyah. Dan kita semua seberatan al-hadin la hadratin Nabi al-Fatihah.